maka akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lagi dengan saya di Andi Wais. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ataupun 10 manfaat dari satu aplikasi ini ya teman-teman. Dimana aplikasi ini berfungsi untuk mendukung fasilitas dari WhatsApp ya teman-teman. Aplikasi ini memiliki 10 manfaat yang sekiranya cukup besar untuk aplikasi WhatsApp ya teman-teman. Untuk aplikasinya silakan kalian bisa di-download di Play Store. Namun sebelum kita lanjut, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang tahu tentang video terbaru dari saya. Oke, nama aplikasinya silakan teman-teman kunjungi Play Store, di sini ketik WhatsApp Punch ya teman-teman, seperti ini. Ya, seperti ini. Silakan kalian download WA Punch, silakan setelah diinstal kalian buka di sini. Ya. Di sini ada beberapa macam fitur ya teman-teman. Dan kita coba mulai dari walk and chat di sini. Kita mulai di sini ya teman-teman. Walk and chat, coba buka. Watch video and to unlock now. Ya, kita enablekan saja ini fungsinya untuk apa ya teman-teman. Kita juga enablekan. Kita buka WhatsApp. Ternyata ini berfungsi seperti kamera di WhatsApp ya teman-teman. Ini di apa, di menu chat WhatsApp panggilan juga ini ada semua. Nah, ini semacam WhatsApp dengan fitur latar belakang kamera ya teman-teman. Oke, itu manfaat dari walk and chat tadi. Sekarang saya akan mematikan. Ya sudah. Oke, yang selanjutnya di sini untuk fitur yang kedua, coba kita shake and shortcut. Di sini berfungsi untuk shake and shortcut untuk mengaktifkan WhatsApp dengan cara menggoyangkan HP ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman dicoba sendiri. Oke, setelah itu untuk yang selanjutnya play and pause and play, ini berfungsi untuk mempause aplikasi. Di sini coba kita buka. Sekarang kita enablekan, saya akan mencoba untuk mempause aplikasi WhatsApp teman-teman. Otomatis setelah di pause aplikasinya tidak akan berjalan ya teman-teman. Saya coba akan mengirim pesan, ingat itu data sudah aktif ya teman-teman. Maka di sini semua pesan masuk ataupun pesan keluar tidak akan berjalan karena kita mempause aplikasi ini ya teman-teman, menghentikan sementara aplikasi dari WhatsApp di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada message, mengirim pesan ke nomor yang tidak disimpan dalam kontak WhatsApp kita ya teman-teman. Ya, di sini silakan teman-teman masukkan nomor berapa yang ingin kalian kirim pesan. Setelah itu kalian klik tag-nya di sini dan kirim, mulai obrolan di WhatsApp ya teman-teman. Ini tanpa menyimpan nomor HP dari orang yang akan kita tuju. Untuk selanjutnya, bubble chat ini berfungsi menampilkan chat dari teman kita ya teman-teman. Apabila ada orang yang WhatsApp kita, maka akan timbul gelembung. Ya, coba saya akan demonya seperti ini ya teman-teman. Kita coba. Ya, ketika ada pesan, maka akan ada bubble atau gelembung obrolan seperti ini ya teman-teman. Sama seperti halnya dengan Messenger. Oke, itu fitur yang keempat. Untuk fitur yang kelima, di sini ada clean for WhatsApp ya teman-teman. Cleaner for WhatsApp ini berfungsi untuk membersihkan file-file sampah atau file-file duplikat yang terdapat dalam WhatsApp ya teman-teman. Masih iklan. Nah, kita akan coba bersihkan di sini ya. Bisa hemat hingga 2 GB penyimpanan ya teman-teman. Oke, ini sudah. Untuk yang selanjutnya, di sini ada status saver ya teman-teman. Di sini berfungsi untuk menyimpan status dari teman WhatsApp kita ya teman-teman.
Ya, ini adalah status WhatsApp yang ada di kontak WhatsApp saya ya, teman-teman. Silakan kalian langsung bisa download di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada untuk coming soon, di sini belum bisa diakses ya, teman-teman. Ini masih proses pengembangan dari pihak WA Pans ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya ada College Maker di sini. Ya, di sini bisa membuat foto college kolase ya, teman-teman. Seperti ini saya contohkan. Saya padukan dengan foto yang lainnya. Ini sama ini ya, teman-teman. Terus setelah itu kalian tinggal pilih yang mana yang ingin kalian ambil. Saya contohkan di sini ya. Nah, setelah itu kita klik centang dan kita bisa share ke Facebook, IG ataupun WA ya, teman-teman. Saya coba di sini, saya akan share-nya di WA. Saya akan buat sebagai status ya, teman-teman. Oke, maka ini akan menjadi status dari WhatsApp saya, teman-teman. Ya, untuk selanjutnya tag to emoji sini. Saya akan mengetik, nanti akan di-convert ke emoji ya, teman-teman. Nah, seperti ini, hai apa kabar misalnya. Hai apa kabar. Terus kita klik konversi ke emoji di sini, teman-teman. Konversi. Ya. Hai, apa kabar? Setelah itu kita klik copy dan kita kembali ke WhatsApp di sini. Kita tempel. Kita kirim. Semoga akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, untuk fitur yang selanjutnya di sini ada as face ya, teman-teman, atau wajah askil di sini. Di sini kalian bisa mengirimkan di sini ke orang ataupun teman di WhatsApp dengan cara kita pilih. Ada di sini ada emoji senang, marah dan lain-lain. Saya coba akan mengcopy ini. Saya coba akan kirim ke teman saya. Ya, seperti ini. Oke, teman-teman, itulah 10 fitur yang bermanfaat lewat WA Pans ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.